Halo teman-teman, selamat datang di Vlog Ulin. Hari ini saya Eman. Wah, Ceng. Jadi ceritanya hari ini kita akan berangkat menuju Batu Templek. Jadi, Ceng maneh, Ceng ya. Pertama kali mendengar kata Batu Templek itu naon sih anu terlintas di pikiran teh, Ceng? Jujur ya. Pertama ngadengar Batu Templek, saya kira urang kira batu itu kayak tempe. Saya kira urang kira aja nebak lagi ngomong. Sudah edit nol guys ya. Terus urang kira teh batunya itu mirip kayak tempe, Man. Nah, bisa gitu. Tempelek gitu. Hey, ngejok. Nah, itu jok-jok orang Cicadas gitu. Terus naon wae sih anu aya di Batu Templek teh? Yang ke saya berdua teh erek ngeplognya jeung si Aceng ka ditu. Tonton we, siapa tahu mana yang kira sempadinya datang. Pokoknya mah pecek batur mahnya ayah jembatan teh anu ngalayang. Jadi mana bisa lempang-lempang di jembatan eta. Bener. Jadi hanya bener. Jadi memisahkan ke mana kenara kata ke surga ya. Kan lewat jembatan ya. Lewat jembatan. Jembatan Sirotol Mustaqi. Enggak apa jembatan ya gitu. Jadi untuk mana anehnya lawan misalkan edek simulasi. Simulasi. Bisa datang ke Batu Templek. Simulasi itu dia, kita kan goyang-goyang ta. Jadi bisa ke Batu Templek lah. Seperti apa keseruan kita? Let's go. Ayo. Jadi seperti apa keseruan kita? Ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saat ini saya berada di Curug Batu Templek. Jadi untuk masuk ke sini tuh murah sekali. Kalau misalkan hari-hari biasa itu hanya sekitar 5.000 rupiah. Dan kalau misalkan hari Sabtu Minggu weekend atau weekend tanggal merah 10.000 plus parkir goceng. Ternyata langsung bayar tiket tuh namun pokoknya pas parkir mana pas mitnya asup terus datang langsung bayar. Nah, kebetulan orang datang ke desa motor dua orang. Jadi per orangnya 20.000 karena 10.000 sewa plus parkir jadi 25. Lokasinya sendiri di Jalan Batu Templek. Di Jalan Cisanggarung ke Jalan Batu Templek sih. Nah, jadinya lah benar. Halo teman, jadi saya ada di puncak Batu Templek. Cuman poek. Ini paling atas. Mantap kan? Wah. Ya saya ya di luhurnya dan aing jeung labuh asli. Mana bisa datang kadinya asli yang ngeneun pisan tuh dan di ditak ya angin-angin wah kamera aing kacayan. Ayeuna saya dek ngajaran ka naik jembatan anu tadi dicaritakeun teh dan mana wajib menggunakan safety nyaeta salah sahijina helm proyek. Jadi cara buka helmnya kos gitu. Yes, ya iya helm. Nah, disimpan di dia. Ya cetrekeun. Best, Ceng. Yes. Jadi tempat itu bisa dijieun tempat bertapa supaya maneh boga kekuatan anu sakti tur mandraguna. Duh muncrat aing nya be. Ngelatihan-latihan silat. Nah, bisa di situ. Tah wiro sableng apa wiro sableng tah lain didinya lain lamun mina lamun misalkan maneh ke arah ditu nya eta teh lamun maneh ke arah ditu eta teh ka sindang laya dan eta teh aya sungai eta teh titurunan cai kidinya. Jadi sungai itu turun cai ti luhur, ti batu. Jadi sungai itu ti batu. Cai sungai itu ti batu ta tidinya turun ke handap tadi itu. Dan dia suasana. Ojek.
Dan kalaupun misalkan mararaneh yang nepi di ujung, maneh bisa nempo tempat selfie. Eh, sorry. Maneh bisa nempo tempat camping. Jadi di DT bisa camping oke, sapeutingan. Teh 20.000 jang nyewa. Sewa tenda. Tah untuk tiket masuk nama tetep ya, nu tadi 10.000. Tah tempat mana teh di ditu tuh. Nah. Nah, cuman karena berhubung nu tadi teh arentosnya campingan teh sararudah gitu ya, sararudah. Nah, jadi diberesan. Tadi mah rame. Seueur tenda-tenda tadi mah. Ayo atuh lanjut teh. Dan setelah sampai di ujungnya, saya rek balik lagi si Aceng. Ceng. Nah, ini si Aceng dah. Asisten. Sorry ya guys, enggak pakai ini. Ini mana tidak mencontoh yang tidak baik. Karena jangan ditiru ya. Soalnya kalau misalnya mau ngelakuin hal yang ekstrim, safety itu nomor satu. Oh, jadi saya tamang tuh ngelakukan. Gua kameramen soalnya. Wajib, mana kisah rua. Yuk, lanjut. Yuk, wah. Nah, ya enak orang di jembatan. Kamu tadi mah ngerti jelasin yang si Aceng dan Naona. Nah, iya mah kefokusan anak ya. Nah, Aceng dok. Aceng labu. Nah, cuman si Aceng jahil lah, jadi otok nggak yo yo wae. Nah, salam loh. Jadi pakai helm teh mana teh safety walaupun kayak aing labu ya, ku si Aceng. Santen aing bisa mengerti gitu. Dan kita sudah coba tadi jembatan, terus tadi di puncak Gunung Templek, terus tadi di situ tempat camping, tak anu terakhir nyata ya panjat tebing. Sip. Panjat tebing. Lamun maneh boga kawani atau boga nyali, maneh bisa ngajaran panjat tebing. Terus juga urang atuh. Tua ani. Sieun anjir, tak lamun teh teh tawanian tuh. Pesan-pesannya sih untuk buat yang suka selfie, terutama ya yang tertarik sama kegiatan alam kayak camp, kita disediakan tempat di sini di Curug Batu Templek yang bertepatan di tempat di Kampung Cisanggarung. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, yang tertarik sama wisata alamnya, udaranya juga masih sejuk, silakan datang di Curug Batu Templek di tempat kami.